Halo guys, selamat malam semuanya. Ini kita mau belajar ngeklik ya. Ini cara kerja di BitClick. Bagaimana mendapatkan profit? Pastikan di sini ya kan sudah ada button start click ya. Start click. Selanjutnya Anda tinggal klik nih, start click. Nah, selanjutnya Anda klik start lagi. Nah, otomatis dia akan cari profit. Nah, cari profitnya bagaimana? Nanti Anda tinggal searching di sini ya, di menu. Nah, selanjutnya di sini ada namanya history ya. Ini history. Lalu nanti di sini cari history ini trade income. Nah, trade income ini, nah di sinilah ya guys ya. Ini real time, maksudnya real. Kita akan melihat historinya satu per satu klik itu ada yang 0,4, 1%, 0,4, 0,4 gitu. Nah, akumulasinya kita dapat di sini guys, komplit. Dan ini adalah fairnya di trading spot dan di trading feature. Nah, inilah kelebihannya di BitClick ini guys. Dan di sini pastikan juga Anda di sini jangan telat ya guys ya. Jangan telat maksudnya kalau di sini dia menunggu perharinya itu 4 kali klik. Nah, ini sudah expired 3 kali ya, 3 kali. Padahal di sini sudah 5 kali klik ya. Tapi ada expirednya karena lupa ngeklik ya, mungkin karena sibuk. Nah, kalau Anda lupa ngeklik itu adalah keuntungan perusahaan. Berarti beban company itu berkurang. Contoh kalau seandainya Anda full ngeklik dapat $100, kalau ada bolong-bolongnya mungkin Anda nanti dapat $90 atau $80. Itu adalah keuntungan company ya guys ya. Oke, jangan lupa don't forget ya. Every 30 house click ya. Oke guys, terima kasih guys.